perjalanan nak cari tempat ahli ni memang makan masa. Masa dia tu memang panjanglah. Kat hutan ni Delia, dia sendiri itu yang jadi mujarab. Dia kuat. Yang tanam-tanam ni susah, dia kurang sikitlah. Rasa pahit dia pun kadang-kadang tak rasa sangat. Kalau yang hutan ni sekali gigit pun. Apa khasiat dia tukar ahli ni, kita tahu dah. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Batu 16 Gombak, Selangor. Terdapat lebih kurang 2,000 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar, orang asli Semai dan orang asli Jakun yang masih tinggal di kawasan Batu 16 Gombak ini. Rata-rata orang asli di Gombak ini telah mendapat kemudahan asas dan telah pun menjalani kehidupan seperti masyarakat moden yang lain. Kerana kawasan Batu 16 Gombak ini berada berdekatan dengan bandaraya Kuala Lumpur. Di sebalik cara kehidupan masyarakat orang asli yang telah pun moden, namun suasana kehijauan dengan keindahan flora dan fauna masih lagi terjaga dan terkawal. Kawasan hutan yang berdekatan dengan perkampungan orang asli ini telah menyumbang kepada cara penghidupan masyarakat di sini. Salah satu hasil hutan yang terdapat di sini adalah tongkat ahli. Dan episod kali ini menceritakan tentang kisah mencari tongkat ahli asli. Panggilan tu Asang. Nama betul tu Zamsuri. Saya umur sekarang dah tua dah, 52. Sebab saya lahir tahun 69 masa darurat Kuala Lumpur. Nama saya Rosli bin Aceh. Tapi panggilan glamour saya lah. Panggilan saya biasa tu Ayang. Ayang, orang panggil Ayang, itu je. Kampung saya memang lahir kat sini. Saya ikut bapa saya lahir kat sini. Dalam Malaysia ni ada 18 suku kaum. Saya suku kaum Temiah. Temiah ni banyaklah. Memang Kelantan ada dengan Perak. Yang suku kaum Temiah ni Kelantan dengan Perak. Perak ni percakapan walaupun Temiah tetapi percakapan tu berlainan. Dia Perak dia lain sikit slang dia. Kelantan dia lain sikit. Macam itulah. Saya dulu pemain gitaris dalam kumpulan Jalmul. Jalmul yang lagu Rindu Tiada Teman. Kira ada 2 album lah dalam live record. Sekarang ni saya memang dulu berkeluarga, ada isteri tapi isteri dah meninggal. Tinggal kira solo lah, duda. Tak ada siapa, tapi adik-beradik adalah, keluarga lain ada lagi. Rosli dan Zamsuri merupakan pencari tongkat ahli yang asli yang hanya boleh diperolehi dari hutan yang berdekatan. Pekerjaan mencari tongkat ahli merupakan salah satu kepakaran masyarakat orang asli di sini. Pekerjaan mencari tongkat ahli kini tidak lagi dilakukan oleh generasi muda orang asli kerana rata-rata masyarakat muda di kalangan orang asli telah pun terdedah dengan pekerjaan masyarakat bandar, sama ada bekerja di kilang-kilang dan juga perusahaan-perusahaan swasta di bandaraya. Aktiviti mencari tongkat ahli ini hanya akan berlaku apabila mendapat tempahan daripada pelanggan. Zaman kini, kebanyakan pokok tongkat ahli kini ditanam di kebun-kebun bagi tujuan komersial. Namun ada juga pelanggan-pelanggan yang masih mahukan keaslian tongkat ahli liar yang tumbuh di sekitar hutan belantara. Rosli dan Zamsuri telah berkecimpung dalam pekerjaan mencari tongkat ahli ini sejak 30 tahun yang lepas, dan kepakaran mereka berdua dalam pencarian tongkat ahli asli diakui penduduk setempat. Saya tongkat ahli ni kelikutnya dari kecil lagi dah mencari dah. Saya ikut orang tua di hutan mencari, diorang tunjuklah, diorang ajarkan ini tongkat ahli, ini apa kacik Fatimah. Supaya kami dapat mengenali benda tu. Bila sekarang dah besar, dah dewasa sendiri, mana senang kita kenali khazanah-khazanah hutan ni.
Tongkat Ali ni kalau dulu memang senang. Banyak kita cari memang bolehlah sehari boleh dapat berapa pokok, tapi sekarang ni memang susah sikit sebab alam kita ni dong dah teroka banyak, jadi macam terhapuslah. Susah. Satu hari kadang-kadang pokok boleh dapat. Itu kalau dapat. Kalau tak dapat, balik kosong lah macam tu. Itu besok kena cari lagi macam tu. Hutan dimusnahkan sekarang ni. Banyak pembalakan macam tengok ni. Jalan lama ni, pembuangan sampah apa semua. Jadi semua tu terjejas sebab khazanah hutan dia, dia tak perlu diusik. Kalau diusik, dia buang dia, dia jadi tak boleh dah. Tak boleh hidup dah. Macam tu lah sekarang ni. Lagipun pencarian pun dah banyak dah kami hari ini, kira macam tak ada lah, susah dapat dah. Masa masuk hutan, dari pagi dah siap dah. Kau 6 pagi, 7 dah siap bekalan, bawa teh, masuklah. Berapa bukit, selagi tak jumpa masuklah sampai petang. Barulah keluar balik. Memang jauh lah. Ikut sehari suntuk lah macam tu. Dia tak kira jam. Kalau nak mencari, selagi tak jumpa. Cabaran dia banyak. Macam sekarang ni, dia musim apa, harimau. Harimau ada, beruang ada. Sebab tu kita masuk hutan ni kena berhati-hati. Walaupun kita cari dekat air, tapi memang kita kena tajam. Keliling, kita kena tengok keliling baru jalan. Banyaklah cabaran dia yang bahaya-bahaya tu. Masuk hutan, nak cari Tongkat Ali memang susah. Memang susah. Memang perjalanan dia jauh. Nak kena redah sungai, gunung lah, apalah. Memang bukan sebarangan nak dapat. Kita masuk hutan, memang perjalanan jauh. Daripada pagi, kena pagi-pagi, kena bangkit. Bangunlah. Bawa bekalan, makanan sikit-sikit untuk apa sarapan apa tengah hari itu. Apabila kita masuk hutan, memang susah punyalah. Memang berjam-jam, sampai 6 jam, 5 jam. Itu kalau kita dapat. Kalau tak dapat, memang tangan kosonglah balik. Kalau dapat pun kadang-kadang 2 batang, 1 batang ke macam itulah. Kalau dapat batang yang kecil, yang ada yang kecil tu kita tanda, ini mungkin dalam beberapa bulan lagi mungkin membesar. Kalau andai kata kalau kita dapat yang besar, itu kita rezeki lah. Itu kita rezeki kita. Kita ambil, kita korek, kita bawa ke rumah. Itulah. Saya dulu pernah bekerja buruan. Masa tu musim buah-buahan lah, macam durian, masuk hutan cari. Kali dia kejar beruang ni, dia tak kejar, dia lari. Kalau yang tak ada anak, yang ada anak tu kena jaga tu. Yang tu yang kena kejar tu, dia jaga anak tu. Cabut. Tumbuhan herba hutan yang dikenali sebagai Tongkat Ali atau nama saintifiknya Erocoma longifolia mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Berbagai kajian makmal telah dilakukan dan mengesahkan bahawa Tongkat Ali berupaya memberi kebaikan terhadap kesihatan manusia seperti memberikan tenaga serta menggalakkan pertumbuhan sel dan tisu yang baru serta memberi pertahanan kepada jangkitan HIV, herpes dan virus hepatitis. Ia juga membekalkan protein kepada tubuh badan manusia. Kajian daripada Institut Perhutanan Malaysia mendapati bahawa Tongkat Ali dapat menambahkan kadar testosteron dan meningkatkan jumlah air mani lelaki. Setahu saya, memang ramai. Memang ramai daripada pihak luar. Di luar jangkaan kita lah. Kadang-kadang dia masuk mencuri. Masuk sebelah sana lah, sebelah hutan sana lah. Masuk sampai tidur, cari Tongkat Ali ni merata-rata tempat. Jadi apabila diorang cari Tongkat Ali ni, bermakna kita tak tahu asal orang mana datang. Macam contohlah, andai kata kalau dulu kita tahu, sana masih kecil lagi, tak lama lagi nak besar, kita nak ambil
Tongkat Ali. Tiba-tiba tengok hilang. Ha, itu perbuatan orang luar. Pihak luar datang memang mencari. Ini pihak-pihak yang tak bertanggungjawab lah. Memang menceroboh, memang banyak. Itu kadang-kadang kita nak cari, kadang-kadang susah nak dapat. Kadang-kadang tengok mana Tongkat Ali dulu banyak sini, sekarang dah tak ada dah. Rupanya orang pihak luar ada kesempatan yang masuk dalam tu, kita tak tahu. Orang ambil, kita tak tahu kan. Mencari Tongkat Ali memerlukan kesabaran yang tinggi. Mata harus sentiasa peka dan mempunyai pengamatan dan penglihatan yang baik, dan harus pandai membeza dan mengenal pokok Tongkat Ali yang asli. Mencabut Tongkat Ali juga mempunyai teknik sendiri. Teknik ini merupakan satu kaedah tradisional yang telah diamalkan sekian lamanya. Teknik mencabut dari arah belakang adalah bagi memastikan agar pokok Tongkat Ali dicabut sekali dengan akarnya. Diyakini akar pokok Tongkat Ali yang dipanggil Pasak Bumi adalah bahagian paling dikendaki oleh pelanggan. Proses nak cabut, itu memang susah. Kalau sebesar ini memang dah lihat dah, kena gali sikitlah, gali-gali. Kalau yang kecil macam hari tu kita boleh cabut. Itulah cabut pakai ke belakang ni kan, kita pegang, kita tarik kuat-kuat dalam dua orang, boleh. Tapi kalau dah besar memang tak boleh, kena gali dalam juga baru boleh cabut. Susah proses nak cabut itu, betul-betul mencabar. Dia adat dia, dia kalau cabut dari belakang ni, kekuatan kira kuat. Kira kita nak cabut itu memang kuat, daripada depannya dia kurang sikit. Belakang ni sebab kita stop, lepas tu kita tarik ke atas, baru dia boleh pergi. Itu kekuatan kita pun dari belakang. Bahagian Tongkat Ali yang mujarab, dia bahagian ni lah. Bahagian dia tengah ke akar dia dah. Ke atas tak ada dah. Itu yang paling mujarab, ke bawah tu. Ke akar dia teruslah, pakai akar kerat tengah, buang dia punya daun dengan tu ke bawah. Pokok dia tu tak pakai dah. Tongkat Ali ni sebenarnya kita dah kenal. Kita dah kenal pokok dia, daun dia. Mana kita tengok ada yang putih, dia ada dua jenis, dia putih dengan yang hitam. Kita cari, kalau dulu-dulu kita belum kenal, kita tengok pada pokok dia, kita gigit, pahit, betul lah, itulah Tongkat Ali. Tapi sekarang kita dah boleh kenali lah daun, pokok dia, apa semua. Itu maknanya zaman sekarang ni, Tongkat Ali saya nak jumpa. Bila terjumpa satu, dapat lagi satu, itu rezeki lah tu. Rezeki satu. Yang kedua tu memang tak sangka lah. Tiba-tiba terjumpa pula. Dah jumpa satu, bila nak balik pun jumpa lagi satu. Nampak lah. Rezeki tu. Masa tu saya dari belakang yang nampak. Tongkat Ali lah. Rupanya lah jalan jauh turun bukit. Pintas sungai apa semua lah, nak balik tu baru jumpa sepupuk lah, sepupuk lagi jumpa, tak jauh dari situ. Itulah rezeki hari tu. Nak lagi dia saya cari, tapi keadaan dah nak gelap dah. Tu saya cakap yang pertama, cukup lah apa yang kita dapat, yang cukup kita balik lah. Hari pun semakin gelap, takut dapat apa berlaku lah. Kat hutan ni macam-macam rezeki. Semasa saya balik tu, terjumpalah satu pokok Tongkat Ali. Ada satu lagi. Alhamdulillah, rezeki kita ada. Last cabut, lepas tu kami baliklah rumah. Last balik rumah, anak bini pun gembira semua. Dapat rezeki dua hari ini. Alhamdulillah lah, semualah kita mana adalah. Periuk nasi kita lepaslah minggu ni. Macam tu aja. Itulah pencarian kami.
Memproses pokok tongkat ahli sehingga menjadi air rebusan adalah salah satu kaedah untuk mengenal pasti kualiti tongkat ahli bagi menepati kehendak pelanggan. Masyarakat orang asli mempercayai bahawa tongkat ahli dapat mengubati masalah tenaga batin. Kepercayaan ini telah diakui masyarakat orang asli sejak zaman turun-temurun. Perubatan moden hari ini telah mengesahkan bahawa tongkat ahli mempunyai kesan kimia yang tertentu yang bertujuan untuk penjagaan kesihatan, terutama untuk perubatan kelakian lelaki dan mengubati masalah tenaga batin. Nilai pasaran tongkat ahli asli kini mampu mencecah sehingga RM200 sekilogram, sekaligus menjadikan tongkat ahli menjadi herba pilihan utama di Malaysia. Negara Malaysia dan Indonesia kini menjadi pengeluar utama tongkat ahli bagi pasaran di dunia. Proses dia biasa, kalau kita dah cabut, bawa beli rumah, cuci-cuci, kita jemur lah, jemur dulu kalau boleh. Jemur, bagi dia kering, lepas tu baru kita rebus lah. Rebus, baru minum ori. Untuk pengetahuan semualah, tongkat ahli ni khasiat dia terletak pada bawah akar. Bawah akar ni khasiat dia memang tinggi sebab dia duduk bawah tanah. Yang atas tu boleh juga tapi khasiat dia kurang sikitlah. Yang paling mujarab dia bawah akar dia tu. Itu kalau kita nak tahulah tongkat ahli ni. Orang tua-tua dulu kan, dorang buat tongkat ahli, dorang minum sebab kerja ladang, tebang ladang, tebang-tebang ladang tu. Kira badan letih lah sikit-sikit, pagi-pagi minum dah okey lah. Macam tu malam balik daripada kerja tu minum, badan dah rasa segar dah, pagi-pagi lah. Kebanyakan kalau kita beli dekat kedai ke mana, kita tak tahu khasiat di mana letak. Tapi kalau kita sendiri cari kat hutan, kita apa tarik dia, ambil dia, situlah tempat dia, bawah akar tu. Kita potong-potong, rakit-rakit sikit, kita rebus, kita minum, memang terbaik. Itulah dia punya apa, petua dia. Tongkat ahli sekarang harga dia boleh mencecah RM70-80 kalau sekilo. Sebab susah nak jumpa dah. Boleh menjadi ratusan ringgit. Sebab sekarang ni payah nak jumpa, bukan senang. Sebab itu dia jadi mahal, makin mahal. Prosesnya kita kena potong. Potong daripada hujung sampai ke akar. Kita potong-potong kecil-kecil lah. Potong. Lepas tu kita jemur. Kita jemur matahari lah. Matahari ni bagi dia panas sikit. Dah panas tu baru kita apa masuk dalam plastik. Kita timbang lah. Tengok berapa kilo. Lepas tu baru apa pihak daripada luar datang. Dia tanya ada tak tongkat ahli nak jual? Okey, ada. Semua sini dah potong siap. Kita jual 2 kilo. Itu je. Harga dia kira bolehlah. Kira berpatutan lah harga dia. Bermana kita dapat merasa benda tu. Dia pun kita tahu juga perjalanan orang-orang yang membeli luar ni jauh perjalanan masuk kampung. Kita pun fikir macam tu jugalah. Sama-samalah merasa rezeki ni. Harapan saya pada orang-orang muda, kalau boleh diorang banyak pelajari daripada kami lah. Daripada kami dulu, kami pelajari daripada orang-orang tua. Lepas tu diorang pun sepatutnya diorang pelajari daripada kami. Tapi saya tengok anak-anak muda sekarang ni dah tak berminat pada bahagian tu dah. Dah banyak kerja kat bandar kan, semua dah. Kalau masuk sendiri pun kat hutan mungkin tak kenal lah. Pokok dia macam mana, ini ubat apa, susah lah sekarang anak muda. Harapan saya pada masyarakat orang asli, 18 suku kaum ni, kalau boleh kita kena jaga alam, kita kena jaga dia punya spesies lah, spesies tongkat ahli ni. Jangan kita apa abaikan. Kalau boleh kita tanamkan, kita bagikan apa tempat tu, biar pasaran kita tu ada, sekurang-kurangnya ada tongkat ahli. Sebab hutan ni ciptaan Allah, Tuhan kita yang cipta. Kita kena menjaga, baik pembalakan, pembuangan sampah, merata-rata kat hutan. Sebab hutan ni yang memberi kita sumber-sumber alam. Dalam hutan kita tak tahu banyak sumber herba-herba dalam hutan ni. Kita kena
kita kena jaga. Jangan buat yang benda tak elok macam putus buang sampah, nak teroka sampai sampai orang terlicin, tak ada hutan. Habis besok generasi kita akan datang, mana kita nak cari? UNESCO ye pun harus berubah kerana cinta ye yang sebenar pada tek yang membesarkan ye sejak nong manah top hingga puluh ye kenali. Ye ici hutan anak jelmol terap semua ici kerana cenayak ye cinta ye pada ha bumi yang bertuah itu yang memasakkan jiwa ye akan teruskan perjuangkan budaya warisan nenek moyang ye agar tidak kebes pudoh dan akan terus dikekalkan selama-lamanya warisan tu. Ye seorang itemnya, ye bangga jadi seorang itemnya. Doh tek ye, ini membalik teh, masagup, ini membumi, ditanamkan jiwa ye, dan keluar pasak bumi tu.